Oke teman-teman wirausahawan dimanapun Anda berada, khususnya di Gorontalo, kali ini kita akan berkunjung ke sentra wirausahawan Pasir Sungai dan Kerikil, di mana pasir dan kerikil ini memang selama ini dan sudah lama sekali itu adalah menjadi satu bahan untuk pembangunan perumahan, rumah maupun gedung-gedung bertingkat. Jadi kita saya bersama dengan teman-teman Kadin Provinsi Gorontalo yang dinakodai oleh Ibu Vera Ferial dan kawan-kawan pengurus lainnya, kita Kadin Indonesia yang saat ini dinakodai oleh Ketua Umum Pak Edi Ganepo. Memang salah satu fokusnya adalah wirausaha UMKM. Lagi-lagi salah satu fokusnya adalah mengangkat wirausahawan UMKM dan mikro, karena memang di Indonesia pada faktanya sektor wirausaha kita banyak di wilayah UMKM. Oke, saya bersama teman-teman Kadin Provinsi Gorontalo yang dinakodai oleh Bu Vera Ferial maksudnya, kemudian kawan-kawan lainnya seperti Mas Agung, Mas Bambang. Hari ini kita akan berkunjung ke sentra wirausahawan pasir dan kerikil di Kota Gorontalo, di Kampung Kuncur, Kota Gorontalo. Ya. Ini adalah salah satu wirausaha di kampung saya di Puncur, pinggir Sungai Bone, yaitu pasir. Pasir diambil dari muara Sungai Bone ini secara manual dan dibikin batako, dan ada juga hanya dijual pasirnya saja. Mereka ambil pakai perahu, ya, itu perahunya. Jadi diambil secara manual pakai ember seng, baru dibawa dengan perahu ke tumpukan-tumpukan pasir di pinggir Sungai Bone ini, di muara sungai. Ini perkampungan warga, ya, cukup bersemangat. Inilah kegiatan ekonomi wirausaha pasir Kuala. Ini metodenya di apa ini? Di pasir yang anu dipisahkan, disaring lagi oleh saringan, ya, secara manual. Jadi kerikil terpisah, pasir terpisah. Jadi cukup kreatif, ya, ini kerikilnya. Kerikil mengandung kulit keong. Oh, mengandung kulit keong, ya? Perhatikan manusia langka ini. Jadi ini, ya, teks apa, ya? Satu cara yang cukup kreatif dan unik, ya. Biasanya kan filter dari tambang pasir ini sudah canggih, tapi ini juga sangat kreatif. Biasanya ada juga yang pakai alkon baru disaring, tapi ini secara manual. Ini pasirnya, itu kerikilnya.